mau bikin pesawatnya nih. Itu ada catatan utangnya itu. Ada catatan utangnya tuh, rokok 2 batang. Utang cewek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Jajanan Recehan. Nah, kali ini saya mau nyobain jajanan recehan, yaitu salah satunya kue cubit Bang Maco ya. Ini dia. Jadi kue cubit ini harganya murah meriah ya. Itu Bang Maco yang hijau itu rasa apa itu Bang Maco? Yang hijau rasa apa? Wey! Hah? Regis. Dikira itu rasa mama lemon. Rasa ayam jagung gitu. Manggis. Oh, kue manggis. Iya, bro, yang kuning. Kalau yang kuning ini rasa apa nih? Rasa mangga. Oh, rasa mangga. Kirain teh rasa kunyit. Yang putih rasa bikinan dia katanya. Nih, ini kue cubit laba-laba Bang Maco nih, Kampung Ceger. Ini dari rasanya, ini yang kuning rasa durian. Rasa mangga ya? Rasa mangga. Kalau yang pink ini rasa apa? Strawberry. Oh, strawberry. Kalau yang putih? Bikinan. Rasa bikinan. Oh, rasa bikinan. Enggak, Mbak. Kirain tuh yang kuning ini rasa kunyit. Kalau yang hijau mama lemon. Yang putih merasa susu itu. Rasa susu. Oh, jadi kue cubit laba-laba Bang Maco nih. Berapaan Bang Maco? 2000. 2000-an. Bikin pesawatnya nih. Itu ada catatan utangnya itu. Ada catatan utangnya tuh, rokok 2 batang. Utang cewek. Oke, jadi Bang Maco ini tuh jualan tiap hari keliling ke sekolahan gitu ya. Seperti hanya di sini, saya ini lagi di harganya depan 2000. SD gitu ya. Sehari ya, alhamdulillah sih kilo. Cukup lumayan pelanggannya dan omsetnya pun lumayan ya, sehari itu habis. Dia punya istrinya berapa Bang Maco? Gitu ya. Pokoknya luar biasa banget. Oh, dua Bang Maco, istrinya tetap semangat terus berusaha demi keluarga ya. Oke, jadi seperti inilah pedagang recehan gitu ya. Jadi jualannya dia tuh tiap hari di sini tuh. Kulit laba-laba Abang Maco, Kampung Ceger. Desa Sukajaya ya. Jadi jualannya ini tiap hari keliling ke sekolahan gitu ya. Abang Maco kampung, pokoknya mantap. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.